Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia spesial untuk kalian. Kiper merupakan posisi yang paling krusial dalam tim sepak bola. Bahkan, tak jarang dengan aksi gemilangnya yang dijuluki sebagai pemain pahlawan dalam pertandingan sepak bola. Dan berikut ini, Timnas Magazine akan menampilkan 7 penyelamatan dramatis kiper Timnas Indonesia. Satria Tama. Ketika Indonesia berjumpa dengan Malaysia di SEA Games 2017, Satria Tama mampu bermain intensif dengan penyelamatannya yang apik. Kurnia Mega mampu menggagalkan penalti pemain timnas Thailand ketika berjumpa di Piala AFF 2016. Kurnia Mega kembali tampil apik. Tidak pantas dijuluki sebagai kiper nomor 1 di Indonesia. Kurnia Mega mampu menyelamatkan gawang Indonesia dari serangan Vietnam pada ajang yang sama di Piala AFF 2016. Marcus Horison. Dalam ajang pra-Piala Asia 2011 itu, tim Indonesia bertanding melawan Australia. Bahkan saat babak kedua, Marcus mampu melakukan save yang apik. Raffi Murdianto. Kala itu saat timnas Indonesia melawan Vietnam di ajang Piala AFF U19 2013. Ia mampu melakukan save di babak adu penalti dan membawa Indonesia menjadi juara pada ajang tersebut. Raffi, kamu bisa. Ya! 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 Kartika Aji. Pada pertandingan timnas Indonesia U22 melawan Vietnam U22, ia mampu melakukan save terbaik saat one on one dengan pemain lawan. Ahlut Zikri Fikri. Dalam laga Indonesia melawan Thailand, nama Ahlut Zikri mampu melakukan aksi terbaiknya saat memperkuat timnas U15. Dari kami, buat kamu yang tak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi.